PPSDM Migas membuka kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 3 dan 2 di lingkungan Kementerian BUMN yang merupakan kerjasama antara Kementerian BUMN dengan PPSDM Aparatur dan PPSDM Migas untuk 156 peserta dari Kementerian BUMN. Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, Kepala BPSDM ESDM Prahoro Yulianto Nurcahyo, Kepala PPSDM Aparatur Susetyo Edi, dan Kepala PPSDM Migas Waskito Tunggul Nusanto. Sekretaris Kementerian BUMN berpesan bahwa hal yang paling penting adalah bagaimana Anda dapat bekerja dengan baik dan berintegritas. Kepala BPSDM ESDM pada kesempatan ini juga berpesan kepada peserta Latsar untuk menjadi ASN yang cakap, memahami bisnis, dan tegas serta kuat secara teknis. Pelatihan ini akan diadakan selama kurang lebih 1 bulan yang terbagi menjadi on-class pada tanggal 23 Mei sampai dengan 17 Juni 2022. Off-class atau aktualisasi di tempat kerja pada tanggal 20 Juni sampai dengan 16 Juli 2022. Pembimbingan evaluasi dan pelaksanaan aktualisasi pada tanggal 18 Juli sampai dengan 20 Juli 2022. Dan penutupan pada tanggal 20 Juli 2022.